Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini saya berada di Desa Kepo Pandak, Kecamatan Kutorjo, Mojokerto. Kali ini saya akan mengulas sedikit prasasti, atau disebut orang sini menyebutnya Watu Kendit. Bisa kita lihat di sini adalah bentuk prasasti atau peninggalan pada era Majapahit. Ini adalah sebuah pembatas desa. Ini pembatas desa, Pak Niki. Ini adalah sebuah pembatas desa pada waktu itu. Nah, seperti ini, tapi memang tidak ada tulisannya. Kalau yang di sana tadi itu ada tulisannya. Nah, seperti ini. Ini Watu Kendit. Jadi, apa yang dimakan Watu Kendit itu berbentuk ada semacam nok atau lubang memutar. Ini masyarakat menyebutnya Watu Kendit. Coba kita nanti akan tanya-tanya masyarakat. Dengan Bapak sinten, Pak? Bapak Satumin. Bapak Satumin. Asli mriki, Pak? Nggih. Asli mriki. Niku Watu Kendit niku pun lami ten mriku. Nggih, pun lami. Niku ditemukan kapan niku, Pak? Kula dereng enten pun enten niku. Berat. Nggih. Niki. Takon jenenge ya? Nek wetan iku Watu. Watu Kulo, nek iki Watu Kendit. Niki jenenge Adik Wali Songo. Sak Kepo Pandak mboten semerap nek iki. Nek niki. Sak umetan iki kula apal. Nggih. Danyang-danyange Bu. Niki watu niki jenenge Adik Wali Songo. Adik Wali Songo nggih. Nggih, jaman Gestapo niku wonten omahe. Bangser terongan niku gendeng sedaya mriki. Bali akhir ngedekaken watu niki. Jadi ini sejak zaman niki nggih pun luwami pun wonten niku nggih. Nggih. Zaman Majapahit berarti nggih, Pak. Nggih niki, niki jenenge Adik Wali Songo. Mboten sementara sak desa niki mboten sementara nek mboten kula. Oh nggih. Pak undi mawon copet iki apal kok jenenge. Ngapunten jenengan naminipun sinten? Haryono. Buta huruf kula Haryono buta huruf. Terang-terangan nek sak Kepo Pandak apal kula jeneng-jeneng nipun. Niku pembatas desa nggih, Pak nggih. Berarti prasasti. Mboten semerap masih sampean saged pamong mboten semerap niki. Nggih. Masih gak nilai di kuburan itu jenisnya gak nilai timun itu apal itu loh wetan itu telah songolas jutaan itu ini petang puluh songol jutaan itu jenisnya mbak bagus ini sudah ini saat ini kayak masjid itu sing bangun kali kondok itu loh pojok timo itu berdawa nek timo jenisnya mbah Aji Wasito apal itu sedaya pun. Oh, karo nek kene gak didedono. Nggih, matur suwun, matur suwun, Pak nggih. Matur suwun, Pak nggih. Nggih, tak tewekan mriki apa. Nggih, nggih, nggih. Kula apal pesane sampeyan. Mane iki gendeng sedaya beto tumpa mriki. Sedaya. Kula apal ngaten iki gendeng. Tapu. Iki kok tenan main iki. Bongkar kali iki. Bangker-bangker dirobohaken. Berarti bisa kita lihat seperti ini tadi tanya masyarakat dan mohon maaf sampai rowami banget. Ini adalah prasasti peninggalan era Majapahit atau prasasti batas desa. Oke, terima kasih. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.